Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam ngarit mania teman-teman, sobat ternak dimanapun berada. Pada kesempatan sore kali ini spesial, kita meliput di kontes kambing Piala Camat Panggul. Ini akan kita wawancarai dengan salah satu peserta di kontes kambing Piala Camat Panggul. Selamat sore Pak. Dengan Pak siapa nih Pak? Khairul. Pak Khairul. Alamat Pak mana Pak? Nawawi Farm, Desa Banjar, Kecamatan Kabupaten. Dari Ponorogo ya. Nawawi Farm teman-teman. Hari ini bawa berapa Pak nih? Satu. Jagonya? Satu. Kita cek dulu nih untuk maskotnya. Nama Wifam. Ini teman-teman, jantan, kepala hitam. Ini kelas apa nih Pak? Kelas B. Ini akan diikutkan kelas B teman-teman. Ini umur berapa Pak nih Pak? 20 bulan. Untuk nama kambing? Beraga. Beraga ya? Nama kambing Beraga, teman-teman. Dari Nawawi Farm Ponorogo. Ini untuk persiapannya dalam apa ini, Pak? Ya, enggak ada persiapan khusus, Mas. Biasa aja. Berarti untuk perawatan rutinitas ya? Perawatan rutinitas. Untuk campurannya apa nih Pak? Ampas tahu. Campuran? Ampas tahu, kangkung sama dedak. Ampas tahu, kangkung sama dedak. Ini perawatannya sangat eksklusif. Bisa kita lihat dari postur, bulunya halus, tebal, badannya juga padat. Ini TB-nya berapa nih Pak? Sekitar 1 meter kurang lebihnya. Sebelumnya udah pernah ikut kontes juga ini Pak? Lokal Ponorogo. Di lokal Ponorogo ya? Dapat di kecamatan Desa Nongkodono. Desa? Nongkodono. Nongkodono ya? Dapat juara berapa Pak? Dulu? 10 besar peringkat 4. 10 besar peringkat 4. Semoga dapat yang terbaik. Oke Pak Khairul, terima kasih informasinya. Sukses selalu buat Nawawi Farm. Amin, sukses selalu buat 82F Channel. Oke, terima kasih Pak Khairul.